Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'ina amma ba'du. Pemirsa Mat TV yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ahlan wa sahlan wa marhaban min jadid. Jumpa lagi dalam program Tadabbur Al-Quran. Afala yatadabbarun Al-Quran am ala kulubin akfaluha. Pemirsa Mat TV yang sama-sama berbahagia, bagaimana kabar Anda di pagi hari ini? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat insyaallah taala. Tema tadabbur kita di kesempatan kali ini atau di segmentasi kali ini adalah masih dalam kelanjutan surah Al-Kahfi, kisah Nabi Musa dan Khidir. Kita akan sama-sama mentadabburi surah Al-Kahfi ayat 79 hingga dengan ayat 82. Dan sebagaimana biasa telah hadir bersama saya Ustaz kita Ustaz Harman Tajang hafizahullah taala. Bagaimana kabarnya Ustaz? Khair. Alhamdulillah khair. Baik, pemirsa Mat TV yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita telah sama-sama mentadabburi beberapa ayat-ayat sebelumnya yang berkaitan dengan kisah Nabi Musa dan kisah Nabi Khidir, dan sekarang ini adalah kisah terakhir Ustaz. Mungkin kemungkinan. Ya. Kemungkinan masih ada lanjutannya. Tapi bisa jadi ini akhir dari kisah Nabi Musa dan Nabi Khidir alaihima assalam. Baik, pemirsa Mat TV, untuk Anda mungkin yang di rumah sekarang menyaksikan program Tadabbur Al-Quran, kita akan sama-sama buka surah Al-Kahfi ayat 79 hingga ayat 82. Membacakan Ustaz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. نعم تفضل. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أفضل الصلاة وأتم التسليم. Para pemirsa Mat TV hafizakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah kembali kita dihidupkan setelah kita dimatikan dan diistirahatkan dalam tidur-tidur kita. Dan semoga pada pagi hari ini para pemirsa sekalian dalam kondisi sehat walafiat, bisa Amin. Kembali beraktivitas insyaallah. Dan yang mungkin berada di atas pemberingan, ya semoga Allah Subhanahu wa taala
memberikan kesembuhan bagi yang sakit. Allahumma amin. Dan diberikan kesabaran dan pahala yang sangat besar di sisi Allah. Dan semoga para pemirsa yang memiliki masalah segera Allah Subhanahu wa taala memberikan solusi dan jalan keluar dari permasalahan yang kita hadapi. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, amalan yang diterima dan rezeki yang berberkah. Sebagaimana doa yang diajarkan oleh Nabi untuk senantiasa kita membacanya pada setiap hari di waktu pagi adalah Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Afala yatadabbaruna al-Qur'an am 'ala qulubin aqfalaha? Apakah mereka tidak mentadabburi ayat-ayat Allah atau telah ada penutup di dalam hati-hati mereka? Semoga Allah Azza wa Jal tidak menjadikan kita termasuk orang-orang yang hatinya dikunci, hatinya telah menjadi keras dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Fawailul lil qasiyati qulubuhum min dzikrillah. Dan sungguh celaka orang-orang yang hatinya keras untuk senantiasa berzikir dan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa Umat TV hafizakumullah, kembali kita melanjutkan kajian tadabbur kita dari ayat-ayat Al-Qur'an, yang pada kesempatan yang berbahagia ini kita melanjutkan kisah dari Nabi Musa dan Khidir yang Allah Subhanahu wa taala abadikan kisahnya di dalam Al-Qur'an, yang merupakan salah satu di antara kisah yang sangat indah, ahsanul qasas, yang Allah Subhanahu wa taala ceritakan kepada kita untuk kita mentadabburinya dan mengambil imrah darinya insyaallah. Pada pertemuan yang lalu kita telah sampai pada kisah Nabi Musa alaihi salam bersama dengan Khidir melakukan perjalanan dalam rangka Nabi Musa menuntut ilmu atau mengambil faedah dari Nabi Khidir alaihi salam. Dan sebelumnya Khidir telah mempersyaratkan bahwasanya apapun yang ia lakukan maka Nabi Musa tidak boleh mempertanyakannya sampai Khidir kembali yang menceritakannya. Mereka berdua naik ke atas sebuah perahu, kemudian Khidir melubangi perahu itu, diingkari oleh Nabi Musa. Kemudian Khidir juga membunuh seorang anak kecil, dan itu pun tentunya diingkari oleh Nabi Musa alaihissalam. Dan yang terakhir, ketika Nabi Musa alaihissalam dan bersama Khidir itu mendatangi sebuah kampung yang tidak mengikram mereka, tidak menjamu mereka padahal mereka sangat membutuhkan makanan pada waktu itu. Dan Khidir melihat ada sebuah rumah yang dindingnya hampir roboh, kemudian ditegakkan dan dibetulkan. Dan ia melakukannya tanpa meminta upah dan balas jasa atau imbalan. Dan ini pun diingkari oleh Nabi Musa alaihissalam, karena Nabi Musa terus menginterupsi atau mengingkari apa yang dilakukan oleh Khidir. Maka Khidir kemudian mengatakan, hadza firaqu baini wa bainik wa bainak, ini adalah merupakan perpisahan antara kita berdua. Saunabbi'uka bita'wili ma lam tastati' alaihi sabara, saya akan menceritakan kepadamu apa yang engkau tidak bisa bersabar melihatnya dengan apa yang saya lakukan. Dan Allah subhanahu Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis pernah mengatakan, rahimallahu akhi Musa, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati saudaraku Nabi Musa. Andaikan ia bersabar, maka kita akan mendapatkan ilmu yang begitu banyak dari Khidir. Dan ini salah satu di antara faedah tadabburiyah, bahwasanya bagi seorang penuntut ilmu haruslah kemudian ia bersabar dalam menuntut ilmu. Man lam yadhull at-ta'alluma sa'atan tajarra'a ka'sal jahli tula hayati. Barang siapa yang tidak bersabar meneguk pahitnya menuntut ilmu dalam beberapa saat, maka ia akan bersabar dengan kejahilannya. Kemudian Al-Imam Syafi'i rahimahullah pernah mengatakan, idza tasaddara al-hadatsu fatahu ilmun katsir. Ketika seseorang terburu-buru ingin tampil atau ingin memberi fatwa sebelum ia menuntut ilmu, maka akan hilang darinya ilmu yang begitu banyak. Man ista'jala bi syai'in qabla awanihi 'uqiba bi hirmani. Barang siapa yang tergesa-gesa untuk mendapatkan sesuatu
sebelum waktunya, maka ia akan dihukum dengan tidak mendapatkan sesuatu itu. Dan menuntut ilmu membutuhkan kesabaran. Ya, tidak sekaligus dia membutuhkan yang disebut dengan at-tadarruj, sedikit demi sedikit, sebagaimana firman Allah, walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tu'allimuna al-kitaba wa bima kuntum tadrusun. Ya, kita diperintahkan untuk menjadi orang-orang yang rabbani, yang kata Ibnu Abbas, alladzina yu'allimuna an-nasa asghara al-ilmi qabla kibariha, atau orang yang, yaitu orang-orang yang mengajarkan orang lain ilmu dari yang kecil ke ilmu yang besar. Kemudian perkataan yang lain dari para ulama kita, marramal ilma jumlatan dhahaba anhu jumlatan, barang siapa yang menuntut ilmu sekaligus maka akan hilang darinya sekaligus. Jadi Nabi Musa alaihissalam, karena ia tidak bersabar dengan syarat yang diajukan oleh Khidir, maka Khidir kemudian mengatakan, hadza firaqu bayni wa bayni, ini adalah ya akhir kebersamaan kita. Saunabbiuka bita'wili ma lam tastati' alaihi sabra. Dan di sini juga ada faedah bahwasanya seorang murid, ya, hendaknya ia bersabar dengan apa yang ia dapatkan dari gurunya. Ya, karena yang namanya guru tabiatnya tidak sama. Ada yang lembut kepada muridnya dan ini yang merupakan sesuatu yang ideal tentunya. Ada yang pertengahan dan ada yang keras dan tegas. Kita mengenal ada di antara ulama kita, ya, sebelum murid-muridnya itu menuntut ilmu, ya, mereka diuji dulu, ya, sampai Al-Imam A'mash Sulaiman ibn Mihran, ketika ada yang hendak menuntut ilmu hadis ke rumah beliau, maka beliau menguji mereka, akan dilepas anjing untuk mengejar mereka, ya, untuk dilihat bagaimana kesungguhan dan kesabaran mereka. Oleh karena ini yang menjadi sebab mengapa ilmu para salaf as-salih rahimahumullah itu berberkah. Terkadang satu hadis mereka melakukan perjalanan yang begitu jauh, ya, untuk mendengarkan dari sanad yang lebih tinggi, padahal mereka sudah pernah mendengarkan sebelumnya. Ya, sehingga ilmu mereka mendalam, ilmu mereka diberkahi oleh Allah. Adapun sekarang ini dengan segala kemudahan yang kita miliki, kita syukuri, tetapi menjadikan orang-orang itu yang lebih banyak berpangku tangan, dia hanya mengandalkan ustadz dan syekh bodol misalnya, dan dia tidak bisa lagi yang melacak sumber kebenaran apa yang ia pelajari. Ya, kemudian yang lebih berbahaya dari itu adalah ketika ia menyerap, ya, atau menerima apa saja yang ia baca. Makanya ulama kita mengatakan, mengkana kitabuhu syekhuhu fa akhtahu aktsaru min sawabih, barang siapa yang menjadikan buku sebagai syekhnya maka salahnya akan lebih banyak daripada benarnya, iyadzubillah. Maka lahirlah para penuntut ilmu, wallahu musta'an, yang hanya menguasai atau mengetahui ilmu-ilmu yang sifatnya sathiyah, permukaan, tanpa menguasai usul dan tidak mendalam keilmuan mereka, wallahu musta'an. Dan ini salah satu di antara ciri akhir zaman ketika ilmu itu telah dicabut keberkahannya. Namun sebelum mereka berpisah, Khidir menceritakan, ya, ta'wil atau alasan ia melakukan kesemuanya itu yang diingkar oleh Nabi Musa. Dan di akhir penjelasan itu Khidir mengatakan, wa ma fa'altuhu min amri, saya tidak melakukan ini atas inisiatif, ya, saya pribadi, tetapi ini adalah merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan dari perkataan Khidir inilah kata Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah menegaskan dan menguatkan pendapat yang mengatakan bahwasanya Khidir alaihi salam adalah seorang nabi, karena beliau juga mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, sesuatu yang tidak diketahui oleh Nabi Musa atau sesuatu yang akan terjadi, ya, di waktu yang akan datang, ya, tentu tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah. Dan Allah telah menegaskan, alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahada, dialah Allah yang Maha mengetahui perkara yang ghaib dan tidak menampakkan yang ghaib kepada siapapun, illa man irtadha min rasul, kecuali yang diridhai dari golongan para nabi dan rasul, tetapi itu pun terbatas, ya, terbatas. Asalnya mereka juga tidak mengetahui perkara yang ghaib. Sampai nabi kita sendiri yang disebutkan perkataannya dalam Al-Qur'an, law kuntu a'lamul ghaib lastakthartu minal khair wa ma massaniya su', andaikan saya mengetahui perkara yang ghaib, saya akan memperbanyak kebaikan dan tidak ada keburukan yang menimpaku. Andaikan Nabi tahu bahwasanya pada perang Uhud banyak sahabat yang meninggal termasuk pamannya, tentu beliau tidak membawa para sahabat itu dalam kebinasaan seperti itu. Ini menunjukkan para nabi dan rasul juga tidak mengetahui perkara yang gaib, melainkan ketika mereka mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala.
Ya, sebagaimana Khidir alaihi salam melakukan beberapa perbuatan yang diingkari oleh Nabi Musa, dan beliau mengatakan wa ma fa'altuhu an amri, saya tidak melakukan itu atas inisiatif pribadi saya, tetapi itu adalah merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Beliau kemudian menceritakan amma safina, adapun perahu, fakanat limasakin, itu milik orang-orang miskin. Wa amma safinatu fakanat limasakin ya'maluna fil bahr, yang bekerja di laut sebagai nelayan atau yang mengantar orang-orang yang hendak menyeberang, ya, atau bepergian dari satu tempat ke tempat yang lain, ya. Dan ayat ini dijadikan dalil oleh banyak ulama kita yang menunjukkan bahwasanya kemiskinan itu masih lebih baik dari kefakiran, ya. Karena ada khilaf di kalangan para ulama, manakah yang lebih buruk keadaannya, orang miskin atau orang fakir. Dan pendapat yang rajih, wallahu a'lam, bahwasanya kemiskinan itu lebih afdal dari kefakiran. Mengapa demikian? Di antaranya ayat ini yang menjadi dalil. Amma as-safinatu fakanat limasakin ya'maluna fil bahr. Adapun perahu-perahu itu milik orang-orang miskin. Mereka miskin tapi masih ada perahunya. Subhanallah. Ya, berarti mereka memiliki pekerjaan, mereka memiliki harta, tetapi tidak mencukupi, ya, tidak mencukupi kebutuhan mereka secara maksimal. Ya. Ada pula orang fakir sama sekali tidak memiliki harta benda, ya, atau kurang setengah dari kebutuhan mereka, wallahu musta'an. Dan dalil yang lain, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam meminta untuk dibangkitkan di hari kiamat bersama dengan orang-orang miskin dan berlindung dari kefakiran. Ini menunjukkan bahwasanya ya kekufuran kefakiran itu lebih buruk keadaannya dari almaskan atau kemiskinan. Khidir alaihi salam melubangi perahu itu. Wa amma as-safinatu fakanat limasakin ya'maluna fil bahri fa aradtu an a'ibaha, dan saya sengaja melubanginya. Ya. Wa aradtu an a'ibaha wa kana wara'ahu maliku ya'khudhu kulla safinatin ghasba. Mengapa demikian? Karena Khidir tahu, ya, dan pemilik perahu ini tidak tahu. Dan Musa dan orang-orang yang bersama, ya, dengannya di atas perahu juga tidak tahu. Ya, mengapa Khidir melakukan perbuatan itu? Beliau menjelaskan kepada Musa, fakana wara'ahu malik, di sana, ya, di tempat yang akan dituju oleh perahu ini ada seorang raja yang zalim, dan raja yang zalim ini, ya, merampas perahu-perahu yang indah di mata di matanya, ya, jadi perahu-perahu yang baik, ya, yang cantik, ya, yang bagus itu diambil secara paksa oleh raja tersebut. Ya, makanya Khidir mengatakan fa'arat tu'an a'ibah, saya sengaja melubangi, ya, agar kemudian pemilik perahu ini tidak meneruskan perjalanannya, ya, karena perahunya telah kemasukan air. Atau makna yang lain bahwasanya dia melubangi perahu itu tidak sampai menenggelamkannya, ya, hanya dengan alasan bahwasanya ketika nanti dilihat oleh sang raja, maka ia tidak mengambil perahu tersebut. Walaupun yang zahir dalam ayat bahwasanya, ya, Musa mengatakan itu ghariqa ahla, walaupun ini sebagian mengatakan tidak sampai dia menenggelamkan kapal itu, cuma dia melubanginya, ya, atau membuat celah dan aib pada perahu itu agar kemudian tidak diambil oleh sang raja yang zalim itu. Adapun yang kedua, ya, adapun yang kedua, Khidir alaihi salam mengatakan wa ammal ghulamu fa kana abawahu mu'minain fa khashina an yurhiqahuma tughyanahu wa kufra. Adapun anak kecil ghulam yang dibunuh oleh Khidir, ya, adalah merupakan seorang anak dari dua orang saleh, ya. Wa ammal ghulamu fa kana abawahu mu'minain, kedua orang tuanya adalah orang yang beriman. Fakhashina an yurhiqahuma tughyana wa kufra, ya, dan kami khawatir jangan sampai nanti ketika ia dewasa ia kemudian durhaka kepada kedua orang tuanya, ya, dia kemudian durhaka kepada kedua orang tuanya. Jadi sebelum ia sampai pada, ya, usia tersebut di mana ia sudah masuk dalam usia balik yang telah dihisab, maka lebih baik baginya untuk ia meninggal ketika ia masih kecil dan ia dimasukkan ke dalam syurga. Ya, dan tentu kedua orang tuanya akan sedih, tetapi kesedihan itu akan berlalu,
ya, namun di balik itu ada hikmah yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sekali lagi tentu ini wahyu dari Allah. Khidir tahu bahwasanya nanti ketika anak ini dewasa maka ia akan melakukan perbuatan yang seperti itu. Fa khashina yurhiquhu tughyana wa kufra ya fa aradna ayyubdilahuma rabbuhuma khairan minhu zakata wa aqrab rahma. Oleh karenanya kami menginginkan Allah Subhanahu wa taala menggantikannya dengan ya, seorang anak yang lebih penyayang ya, kepada kedua orang tua. Kemudian yang terakhir ya wa ammal jidaru fa kana li ghulamaini yatimaini bil madinati wa kana tahtahu kanzun lahumā wa kana abūhumā ṣāliḥan fa arāda rabbuka ayablugha ashuddahumā wa yastakhrija kanzahumā raḥmatan min rabbika wa fa'alta 'an amri dhālika ta'wīlu mā lam tastati' 'alayhi sabrā. Adapun dinding yang hampir roboh yang aku tegakkan itu adalah milik ya dua anak yatim yang mana kedua atau orang tua kedua anak yatim itu adalah orang yang saleh, dan saya ingin atau kita ingin Allah Subhanahu wa taala menginginkan kedua anak ini ya dia sampai pada usia baligh dan dia kemudian mendapati harta yang terpendam di bawah dinding tersebut, dan itu semuanya saya lakukan adalah merupakan wahyu dari Allah, dan itulah penjelasan dari apa yang engkau tidak mampu bersabar dengannya. Para pemirsa rahimakumullah, banyak sekali faedah yang kita bisa ambil dari penjelasan Khidir ini. Yang pertama, ya, rubba dharratin nafi'ah. Boleh jadi ada sesuatu yang buruk tapi ada kebaikan di balik itu. Dan ini kaidah yang harus kita pegang dalam kehidupan kita. Sebagaimana ketika Allah Subhanahu wa taala mewajibkan yang disebut dengan al-qital, kutiba 'alaikumul qital wa huwa kurhul lakum. Ya asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Ya boleh jadi kalian membenci sesuatu tetapi ada kebaikan di balik itu yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan ayat yang serupa seperti yang kita sebutkan tadi disebutkan pada dua tempat di dalam Al-Qur'an. Ya oleh karenanya kisah ini memberikan pelajaran kepada kita, hendaknya ya seorang hamba itu senantiasa berbaik sangka kepada Allah apapun yang terjadi dan apapun yang menimpa dirinya. Ya. Seperti ketika seseorang kehilangan anak, meninggal dunia ketika ia masih kecil, ya maka hendaknya ia berbaik sangka kepada Allah, anak itu akan menjadi syafaat baginya di hari kiamat. Atau bahkan yang tidak dikaruniai keturunan, yang sudah lama menikah namun belum punya anak, hendaknya ia mengingat kisah ini, boleh jadi anak yang kita miliki nanti itu akan ya menjadi sebab kedua orang tuanya itu kerepotan, bahkan berurusan dengan polisi misalnya. Ya sampai dia berharap andaikan ia tidak pernah melahirkan anaknya ya. Jadi kesemuanya itu ada hikmah yang diinginkan oleh Allah. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, "Lillahi mulku samawati wal ardi yakhluqu ma yasha'." Ya habu liman yasha'u inatha wa yahabu liman yasha'u dhukura wa yuzawwijuhum dhukrana wa inatha wa yaj'alu man yasha'u 'aqima innahu 'alimun qadir. Ya dialah Allah yang memiliki kerajaan langit dan bumi, yang menciptakan segala sesuatunya, ada yang diberi ya anak-anak perempuan, ada yang diberi anak laki-laki, ada yang digabungkan antara laki-laki dan perempuan, ada yang dijadikan mandul tidak punya anak. Ya akhir ayat ini Allah mengatakan sesungguhnya Allah itu Maha mengetahui. Ya, Maha mengetahui dan Maha berkuasa. Allah Maha kuasa untuk memberikan kalian anak, tetapi Allah lebih tahu siapa yang pantas untuk diberi anak. Aba'ukum wa abna'ukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a, karena kalian tidak tahu mana yang bermanfaat. Oleh karenanya tentu diusahakan kita berdoa juga kepada Allah agar diberi keturunan sebagaimana doanya Nabi Yahya, Nabi Zakaria, dan juga doa Ibadur Rahman, Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'al lana min muttaqina imama. Tetapi selebihnya kembalikan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena mungkin di mata kita ada sesuatu yang baik tapi buruk bagi Allah. Sebaliknya mungkin ada yang buruk ya di mata kita tapi baik bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, mungkin beberapa waktu yang lalu pada peristiwa Air Asia ketika dia terjatuh, ada di antara kisah penumpang yang terlambat datang ya sehingga dia tidak bisa ikut dalam penerbangan itu, sampai dia marah-marah ya kepada maskapai penerbangan karena tidak ada berita yang sampai kepadanya ya. Tetapi belum selesai kekesalannya terdengar berita bahwasanya pesawat yang semestinya dia tumpangi itu jatuh ya. Dia kemudian bersyukur ya, ya dia kemudian baru merasakan bahwasanya di balik keburukan itu ada hikmah dan kebaikan yang diinginkan oleh Allah. Karena ini faedah sangat besar. Orang yang beriman harus senantiasa berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian juga dalam ayat ini Khidir alaihissalam ya menegakkan sebuah dinding
Ya, mengapa? Apa takwilnya? Ya, karena penduduk kampung itu adalah orang-orang yang kikir. Ya, buktinya, buktinya keduanya tidak mendapatkan pelayanan. Ya, dan biasanya orang yang kikir itu tamak dan rakus. Ya, dan ketika orang tua dari kedua anak yatim ini meninggal, anak mereka masih kecil dan mereka punya warisan. Ya, dan kedua orang atau orang tua ini saleh. Dia adalah orang saleh, tidak sama dengan penduduk kampung yang lain. Dan dia punya harta dan dia khawatir kalau misalnya harta ini diletakkan begitu saja, maka itu akan diambil oleh penduduk kampung, ya. Makanya dia sengaja menggali atau menyimpan harta itu di bawah dindingnya. Ya, dan Musa Khidr alaihissalam tahu bahwasanya di bawah dinding itu ada harta yang terpendam. Dan kalau ia tidak tegakkan, maka penduduk kampungnya akan datang menegakkannya, memperbaikinya, dan dikhawatirkan mereka akan mendapati harta tersebut dan mengambil harta anak yatim itu. Makanya di sini Khidir menegakkan dinding itu agar kemudian ketika anak ini dinding itu nanti roboh, keduanya telah balik dan mereka sendiri mendapati harta yang terpendam di bawah dinding tersebut. Ya, dan coba kita lihat di sini ada faedah yang lain, bahwasanya bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Musa dan Khidir untuk kemudian memperhatikan urusan dua anak yatim. Ini menunjukkan keutamaan menyantuni anak yatim. Ya, sebaliknya Allah mengancam dalam Al-Qur'an, innal ladzina ya'kuluna amwal al-yatama dzulman innama ya'kuluna fi butunihim nara. Orang yang memakan harta anak yatim itu sama saja memasukkan api ke dalam perutnya. Nabi menyebutkan ana wa kafil yatim ka hatain yawm al-qiyam, saya dan orang yang menyantuni anak yatim seperti ini di hari kiamat. Ya, bahkan ketika sebagian sahabat merasakan ya mereka membutuhkan mau'izah dari Nabi, kekerasan di dalam hati mereka, Nabi mengatakan, menyuruh mereka untuk mengelus kepala anak yatim. Baik, jadi coba lihat Nabi yang mulia, Nabi Musa dan Khidir diutus untuk ya mengelus ya kedua anak yatim tersebut. Ya, akhirnya Khidir kemudian mengatakan, wa ma fa'altuhu an amri, dzalika ta'wilu ma lam tasti' 'alaihi sabra. Di sini ada faedah yang lain, faedah terburiah, yaitu bagaimana seseorang itu hendaknya senantiasa beradab dengan Allah Subhanahu wa taala. Coba kita lihat tadi, ya semua yang dilakukan oleh Khidir tentunya wahyu dari Allah. Tetapi ketika di dalam apa yang dilakukan oleh Khidir itu ada keburukan, beliau tidak menyandarkan keburukan itu kepada Allah. Ya. Walaupun semuanya kita yakin bahwasanya kebaikan dan keburukan itu dari Allah. Tetapi mimbabil adab, ya beliau tidak menyandarkan keburukan itu kepada Allah. Coba kita lihat. Yang pertama ketika dia melubangi perahu, dia mengatakan fa'arat tu'an a'ibah, saya ya sengaja merusaknya. Jadi dia menyandarkan perbuatan itu kepadanya. Baik, begitu pula ketika dia membunuh anak, ya dia menyandarkan itu pada dirinya. Tapi ketika berkaitan dengan kebaikan, menegakkan dinding, dia mengatakan fa'arawada rabbuka, ya ayyabluwa ashuddahuma, Tuhanmu ingin. Jadi ketika kebaikan baru disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi juga mengajarkan kepada kita, "Tamawjada khairan falyahmadillahu min wajada ghaira dzalika fala yulumanna ila nafsah." Barang siapa yang mendapatkan kebaikan, hendaknya dia memuji Allah, dan barang siapa yang mendapatkan selain itu, jangan ia mencela kecuali dirinya sendiri. Dan ini juga bisa didapati dalam kisahnya perkataannya Ibrahim alaihissalam yang diabadikan dalam Al-Qur'an. Alladhi huwa yut'imuni wa yasqin, ya wa idza maridtu fa huwa yashfin. Ketika Nabi Ibrahim di dalam doanya pernyataannya beliau mengatakan walladhi khalaqani fa huwa yahdin, dialah Allah yang menciptakan aku dan memberikan kepadaku petunjuk. Walladhi huwa yut'imuni wa yasqin, dan memberikan kepadaku makan dan memberikan kepadaku minum, ya. Kemudian beliau mengatakan wa idza maridtu fa huwa yashfin, kalau saya sakit dia yang menyembuhkan. Dan beliau tidak mengatakan kalau dia menjadikan saya sakit. Padahal kita tahu bahwasanya penyakit juga datang dari Allah. Tapi beliau beradab dengan Allah, beliau mengatakan fa'idha wa idha narirtu fahuwa yashfi. Begitu pula Nabi Ayyub alaihissalam ketika beliau sakit, beliau tidak menisbahkan itu kepada Allah. Beliau mengatakan wa ayyuba idnada rabbahu anni massani yadurru wa anta arhamur rahimin. Ya, beliau tidak mengatakan ya Allah engkau membuat aku sakit, tidak. Tetapi beliau mengatakan massani yadurru wa anta arhamur rahimin, dan engkau lah yang maha penyayang kepada hamba-hambamu. Jadi mungkin beberapa faedah yang bisa kita sebutkan. Ya. Sebenarnya masih ada faedah yang lain, tetapi mudah-mudahan bisa kita
lengkapi pada pertemuan berikutnya sebelum kita masuk pada kisah Ibnu Qarnain. Wallahu a'lam. Baik, subhanallah, suatu kisah yang sangat menarik. Pemirsa MTV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perjalanan ilmu dua insan yang mulia yang Allah Subhanahu wa taala pertemukan di Bahrain, seorang Musa dan seorang Nabi Khidir, yang memberikan ilmu yang sangat bermanfaat kepada kita akan ilmu itu dalam menuntutnya dan bagaimana semestinya kita beradab dengan para ulama atau orang-orang yang berilmu, dan kita banyak mengambil faedah. Dan di antara yang kita pelajari pada kesempatan kali ini adalah bagaimana kita memperhatikan orang-orang yang lemah, ya. Memperhatikan orang-orang yang lemah, dan termasuk di dalamnya adalah bagaimana kita berbuat baik terhadap mereka-mereka ini. Kami masih akan kembali, tetap bersama kami dalam program Tadabbur Al-Quran. Ahlan wa sahlan wa marhaban min jadid, dan terima kasih, jazakumullahu khairan untuk Anda yang masih bersama kami dalam program Tadabbur Al-Quran, yang mana di segmentasi kali ini kita telah mengakhiri perjalanan atau kisah seorang Musa dan seorang Khidir, dan telah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat kepada kita. Baik Ustaz, ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Kita akan jawab terlebih dahulu pesan singkat yang masuk di kesempatan kali ini. Ini dari hamba Allah di Riau. Ya, hayakumullah, hamba Allah di Riau. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apakah boleh kita menyampaikan manfaat dan bersamaan, kami ulangi, apakah boleh kita menyampaikan manfaat atau mudarat suatu amalan kepada seseorang? Bismillahirrahmanirrahim. Shalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi man wala, amma ba'du. Jawabannya boleh. Ya. Dan ini uslub Al-Qur'an. Ya. Masyaallah. Yaitu baina at-targhib wa tarhib. Memotivasi dan juga mempertakuti. Ya, akan bahaya sebuah perbuatan. Dan Allah sendiri mensifatkan nabinya seperti itu dalam Al-Qur'an, inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi idzni wa sirajan munira. Kami mengutus Nabi Muhammad sebagai saksi, memberi kabar gembira dan memberi peringatan. Tetapi tentunya dilihat kondisi mad'u kita, orang yang hendak disampaikan sebuah amalan, ya. Ya, karena kita harus memahami yang namanya fiqh da'wah. Ada orang, ya, dia akan kita memperkirakan bahwasanya dia mengikuti kebaikan ketika dia diberi targhib, dimotivasi. Sebagian ada orang yang yang melakukan kebaikan atau meninggalkan keburukan nanti ketika dia diberikan inzar atau peringatan. Ya, dan ini juga dilakukan oleh para sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahibu as-sir, ya, pemegang rahasianya Nabi yang bernama Hudzaifah mengatakan, kana ashabun nabi sallallahu alaihi wasallam yas'aluna 'anil khair amma ana fa kuntu as'aluhu 'anil syarri makhafata an yudrikani. Sahabat-sahabat Nabi banyak bertanya tentang kebaikan, adapun saya menanyakan tentang keburukan karena saya khawatir jangan sampai saya terjatuh, kemudian terjatuh dalam keburukan itu. Jadi dilihat maslahatnya. Jika misalnya memang ada maslahat kita menyampaikan mudarat kepada seseorang untuk mewanti-wanti dan memberikan tahlil, maka kita kemudian menyampaikannya. Namun jika tidak, tentunya dikedepankan untuk kita memberikan motivasi dan targhib kepada mereka. Wallahu a'lam. Intinya kita lebih kedepankan targhibnya daripada tarhib. Iya. Karena Aisyah sendiri mengatakan bahwasanya andaikan ayat-ayat Al-Qur'an yang pertama turun itu langsung mengatakan jangan membunuh, jangan berzina, jangan minum keras, tidak ada yang mengikuti Islam. Subhanallah. Tapi yang turun adalah ayat-ayat tentang surga, ya, kemudian balasan yang Allah siapkan dari orang-orang yang beriman. Wallahu baik, jazakumullahu khairan. Dan untuk Anda yang telah bertanya, jazakumullahu khairan. Kita beralih pada pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Ini dari Nangsib di Batu Raja. Hayakumullah. Batu Raja di mana? Batu Raja, Allahu a'lam, daerah mana, Ustaz? Di Indonesia. Di Indonesia pokoknya. Oh, di Aceh. Ahlan wa sahlan. Baik. Pertanyaan, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berapa tahun Al-Qur'an diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga dia genap menjadi 30 juz, dan apakah turunnya Al-Qur'an itu beserta dengan ilmu tajwid? Baik. Al-Qur'an diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sesuai dengan
masa dakwahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun ada khilaf di kalangan para ulama, ada yang mengatakan 23 tahun, ada yang mengatakan 25 tahun. Ya, ini kembali kepada khilaf berapa lama Nabi tinggal di Mekah dan berapa lama Nabi tinggal di Madinah. Tapi yang paling banyak dipilih oleh ulama kita 23 tahun, 13 tahun di Mekah dan 10 tahun fatrah Madinah. Makanya Al-Qur'an terbagi menjadi Makkiyah dan Madaniyah. Adapun berkaitan dengan ilmu tajwidnya, ya, tentunya tidak turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ya bahwa ini adalah hukumnya idgham, idgham bighunnah, ikhfa, ikhfa, syadawi, izhar, iqlab. Tetapi ya tetapi Nabi sendiri sudah membaca Al-Qur'an dengan tajwid. Dan beliau talaki langsung dari Jibril dan Jibril talaki dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya Nabi kita sendiri tidak merekomendasi semua sahabat untuk diambil bacaan Al-Qur'annya. Ya, ada orang-orang yang memang mutqin dalam ilmu tajwidnya. Seperti kata Nabi, man arada an yaqra' al-Qur'an ghadan kama unzil falyaqra' ala qira'ati ummi ibnu ummi 'Abd. Barang siapa yang ingin mendengarkan bacaan Al-Qur'an sebagaimana Al-Qur'an itu turun, maka ya dia membaca seperti bacaannya Ibnu Mas'ud misalnya. Beliau merekomendasi Salim Maula bin Hudzaifah, Mu'adz bin Jabal, kemudian beliau merekomendasi Ubay bin Ka'ab ya. Sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhuma. Ya, jadi Al-Qur'an telah diturunkan seperti itu. Ya, adapun qawa'id tajwidiyah itu baru datang belakangan yang kemudian istiqra' oleh para ulama kita ya untuk kemudian memudahkan kita ya khususnya orang-orang ajam, orang-orang non Arab ya dengan dalil bahwasanya pernah suatu ketika Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu dan yang disebutkan oleh Imam At-Tawarani rahimahullah fi Al-Mu'jam, pernah suatu ketika ada muridnya yang membaca firman Allah, innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Ibnu Mas'ud mengatakan berhenti, qif ya, coba baca kembali. Dia membaca innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Ya, Ibnu Mas'ud mengatakan laisa hakadha aqra'aniha Rasulullah, tidak seperti itu saya mendengarnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muridnya bertanya, bagaimana Rasulullah membacakan itu kepada Anda? Ibnu Mas'ud, beliau kemudian membaca innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Beliau panjangkan. Beliau panjangkan. Padahal dibaca panjang atau pendek tidak merubah sama maknanya. Sama. Tapi untuk Al-Qur'an harus dibaca dengan tajwid. Ya. Ya makanya Ibnu Mas'ud mengatakan bukan seperti itu saya mendengarnya dari Nabi. Ya, makanya dikatakan al-qira'atu sunnatun muttaba'atun ya'khudhuha khalaqun an salaf. Bahwasanya membaca Al-Qur'an itu adalah merupakan sunnah muttaba'ah yang diambil generasi belakangan dari generasi sebelumnya. Makanya sampai hari ini masih dikenal dengan ijazah sanad yang bersambung kepada Nabi. Ya. Ilmu yang berkaitan dengan masalah al-mudud, mad panjang pendeknya ya dan seterusnya, hunna dan seterusnya. Kesemuanya itu ada sumbernya dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan begitulah Allah menjaga Al-Qur'an, bukan cuma ya dijaga dari diselewengkan atau dirubah, tetapi sampai dalam pengucapannya dan seterusnya ada orang-orang yang kemudian dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, oleh karena Imam Ibnu Jazari mengatakan dalam manzumahnya, al-akhdhu bitajwidi hatmun lazimun man lam yusahhih al-Qur'ana athimun. Yang membaca Al-Qur'an dengan tajwid itu adalah sesuatu yang wajib. Ya, barang siapa yang membacanya bukan dengan tajwid, dengan sengaja, maka ia telah berdosa, wallahu a'lam. Artinya mungkin ilmunya atau dia turun bersama dengan Al-Qur'an dari segi praktiknya kan. Ya. Adapun teorinya mungkin ya, dia datang belakangan seperti ya, yang kita pelajari saat ini. Ya. Dan ilmu-ilmu yang lain juga seperti itu. Baik, jazakumullahu khairan Ustaz, dan terima kasih untuk Anda yang telah bertanya, Pak Nangsep di Batu Raja. Kita beralih pada pertanyaan selanjutnya Ustaz. Batu Raja. Batu Raja. Ya. Baik. Ini dari hamba Allah di Riau. Hayyakumullah, hamba Allah di Riau. Pertanyaan Ustaz, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah hukumnya bila ada segolongan orang yang berbaiat kepada gurunya yang jauh dari sunnah? Ini Allah. Tidak pantas, jelas tidak boleh. Tidak boleh berbaiat ya, kepada siapapun ya, kecuali kepada imam syar'i. Ya, apalagi kepada pemimpin yang jelas-jelas kesesatannya. Ya. Maka ini adalah merupakan sebuah kekeliruan ya yang fatal ya, karena
Mengapa? Dia bisa menggiring pengikutnya kepada hal-hal yang buruk. Ya, dan kalau dikatakan berbaiat berarti dia taat. Sama'u ta'at pada semua yang dia katakan dan seterusnya. Ya, maka itu bisa membahayakan agama seseorang dan akidahnya. Ya, mungkin bukan berbaiat saat mengambil guru mungkin. Ya kalau itu beda lagi, beda lagi. Ya, dan kalau jelas mengambil guru tidak boleh kita mengambil dari sembarang orang. Ya. Oleh karena Imam Malik rahimahullah mengatakan innama hadza al-ilma inna hadza al-ilm din falyanzur ahadukum mimman ya'khudh dinahu. Sesungguhnya agama ini adalah merupakan sesungguhnya ilmu adalah merupakan agama. Oleh karena hendaknya setiap di antara kita itu melihat dari mana ia mengambil agamanya. Ya, jadi kita harus selektif di dalam memilih guru. Wallahu a'lam. Tentunya ya, kaidahnya jelas yang bersumber dari Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ala fahmi salafi al-ummah. Wallahu a'lam. Baik, jazakumullah khairan dan Bapak hamba Allah di Riau. Kembali pertanyaan lain Ustaz. Ini dari Ari di Bekasi. Hayakumullah Bapak Ari di Bekasi. Pertanyaannya Ustaz, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apakah Khidir sezaman dengan Nabi Musa alaihissalam dan apa nama kaumnya? Apakah dia sudah meninggal? Jazakumullah khairan. Baik. Kalau dikatakan sezaman, iya, karena dia berjumpa dengan Nabi Musa alaihissalam. Kemudian adapun kaumnya tidak disebutkan, ya. Dan apa yang tidak disebutkan maka kita tidak perlu membahasnya. Adapun apakah dia masih hidup atau sudah meninggal, pendapat yang rajih beliau telah meninggal. Ya, dan ini yang dikuatkan oleh banyak ulama kita. Ya, karena Allah sendiri mengatakan dalam Al-Qur'an, "Wa ma ja'alna li basharin min qablikal khulda afa in mitta fahum khalidun." Tidak ada orang yang kami jadikan sebelum wahai Muhammad itu kekal. Ya. Ya, dan ada faedah juga yang disebutkan oleh ulama kita bahwasanya andaikan Khidir itu masih hidup, ya maka akan nampak dan kentara ya, dan perwakilan yang sangat tinggi dan besar. Ya, kemudian juga pendapat yang lain atau pandangan yang lain, andaikan dia masih hidup maka dia harus datang berbaiat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya anggapan orang yang mengatakan bahwasanya Khidir itu ya masih hidup, kemudian boleh jadi dia adalah ya ada yang menisbahkan bahwasanya Khidir berada misalnya di tempat-tempat sampah ya, ketika dia menggunakan pakaian yang lusuh, maka itu enggak benar, itu adalah merupakan khurafah dan khayalan. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih untuk Bapak Ari di Bekasi. Jazakumullah khairan atas pertanyaannya Ustaz. Baik, kita akan mengangkat penelpon. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, baik. Silakan Ibu Aisyah di Lampung Selatan. Iya. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini tadi Bapak kan bilang jika apa kita tidak bisa mentadaburi Al-Qur'an itu pertanda hati-hati ini terkunci. Sedangkan saya belum bisa mentadaburi Al-Qur'an, Pak. Saya itu belajar membaca Al-Qur'an pun masih terbata-bata. Apalagi kalau mentadaburi Al-Qur'an, saya takut saya ini termasuk orang yang telah terkunci hatinya. Maafkan. Baik. Ya, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Semangat Ibu mengikuti acara tadabur Al-Qur'an. Ya, dan hampir Bu Aisyah ini setiap pekan mengikuti itu menunjukkan bahwasanya Ibu tidak termasuk golongan itu insyaallah. Insyaallah. Jadi berbahagialah Ibu, tentu masing-masing kita senantiasa evaluasi diri ya, tetapi ya dengan semangat Ibu belajar Al-Qur'an ya, karena la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seorang hamba di luar kemampuannya. Sedikit demi sedikit ya, dan kalau Ibu terus ya belajar membaca Al-Qur'an, Allah akan mengajarkan ilmu yang lain. Wattaqullaha yu'allimukumullah. Adapun masalah mentadaburinya sesuai dengan kemampuan kita, dan alhamdulillah majelis-majelis tadabur ya telah banyak termasuk majelis kita ini, walaupun lewat siaran seperti ini sudah bahagian dari upaya kita untuk mentadaburi Al-Qur'an. Dan tentunya Ibu, kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kami juga yang menyampaikan materi ini yang masih senantiasa merasa takut ya, jangan-jangan ya kita termasuk orang-orang yang disebutkan dalam ayat itu. Tetapi para siapa yang memiliki perasaan yang seperti itu, maka Allah akan memberikan kepadanya apa yang dia harapkan dan diamankan dari apa yang dia takutkan insyaallah. Jadi Ibu Aisyah, insyaallah jangan kita bersedih ya, tetapi mintalah kepada Allah agar senantiasa membuka hati-hati kita insyaallah. Wallahu a'lam.
Insyaallah, jazakumullah khairan dan terima kasih jazakillah khair untuk Ibu Aisyah di Lampung Selatan. Mudah-mudahan kita diberikan hati-hati yang lunak untuk senantiasa mempelajari din ini dengan baik, insyaallah. Baik Ustaz, pertanyaan penutup. Ini dari Nita di Blukumba yang bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, kapan seseorang itu bisa dikatakan anak yatim? Definisi yatim adalah mamata abuhu wa huwa saghir, yang meninggal bapaknya sedang dia masih kecil, belum mampu mengurus dirinya. Adapun kalau udah gede, udah berjenggot, udah berkumis, tidak disebut lagi anak yatim. Jadi anak yatim yang tidak mampu mengurus dirinya. Ya, itu definisi dari anak yatim. Dan dia belum balik. Wallah. Baik. Terima kasih Ustaz, jazakumullahu khairan. Dan anda para pemirsa yang telah menyaksikan tadabbur Al-Qur'an, jazakumullahu khair. Mudah-mudahan kita senantiasa iman-iman kita senantiasa bertambah, insyaallah ta'ala. Kami mohon maaf untuk para pemirsa yang belum sempat kami angkat teleponnya dan belum sempat kami jawab pesan pertanyaannya di kesempatan kali ini. Insyaallah ta'ala, mudah-mudahan kita bisa silaturahim atau mungkin kita bisa jawab di kesempatan yang lain, insyaallah. Mungkin sebagai sisi penutup Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Shalatu wassalamu ala Rasulillah Nabi Muhammadin wa ala alihi washabihi wa wala wa ba'd. Yang saya nasihatkan pada diri saya dan kepada seluruh pemirsa untuk kembali kita giat dan semangat menuntut ilmu. Ilmulah yang menyelamatkan kita bi taufiqin min Allah. Dengan kita bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil, mana yang boleh kita kerjakan, mana yang tidak boleh, mana yang halal, mana yang haram, mana kesyirikan, mana kebid'ahan, mana kesyirikan dan mana tauhid, mana sunnah dan mana bid'ah. Oleh karenanya dengan ilmu mengantarkan kita untuk dimasukkan ke dalam syurga, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Dan jangan sampai karena alasan kesibukan kita, kita zuhud terhadap ilmu. Allah mencela dalam Al-Qur'an orang yang hanya sibuk dengan dunianya dan luput dengan akhiratnya. Allah berfirman, ya'lamuna zahira minal hayati dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Sesuai dengan kemampuan kita insyaallah, dan kita bersyukur Allah telah memudahkan saran yang seperti ini. Mudah-mudahan bisa menjadi penunjang dan pembantu bagi kita untuk terus menambah ilmu kita, yang dengannya Allah akan mengangkat derajat kita di sisinya sebagaimana firman-Nya, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul 'ilma darajat. Allah. Baik, jazakumullahu khairan Ustaz atas ilmunya di pagi hari ini. Dan pemirsa Mat TV yang sama-sama berbahagia, nasihat terakhir, utlubal ilma minal mahdi ilal hadi, tuntutlah ilmu dari semenjak kita kecil sampai kita berada di liang lahat. Dan pemirsa Mat TV dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mohon maaf atas segala kekurangan. Saya Khairul Tasnim Ilham mewakili seluruh kru yang bertugas di pagi hari ini, pamit undur diri dari hadapan Anda. Akhirul kalam, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.